Postingan terbaru Abu Janda mengenai menghina Rasulullah. Ya, di dalam Islam, perspektif fikih Islam, menghina Nabi Muhammad hukumnya murtad, halal darahnya harus dibunuh. Ada satu riwayat sahih sampai kepada kita, saudara. Tatkala seorang Yahudi yang suka menghina, mencaci maki Nabi Muhammad, namanya Ka'ab al-Ashraf. Dia menghina Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berkata di depan para sahabat, para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjadi tebusan untuk si Ka'ab al-Ashraf yang menghinaku itu? Lalu seorang sahabat Nabi, namanya Muhammad bin Maslamah, tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah Ka'ab al-Ashraf, ketok pintu rumahnya, begitu keluar, satu goresan pedang, dia penggal kepala Ka'ab al-Ashraf. Saudara, diangkatlah kepalanya di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang udah kutebus untukmu ya Rasulullah, si penghinamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Muhammad bin Maslamah, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Luar biasa, jangan hina Nabi kami kalau enggak mau digorok.